mengarahkan belia-belia remaja-remaja di dalam negeri Selangor ini ke arah bola sepak untuk lebih maju di masa yang akan datang. Saya hanya menawarkan diri dan saya yakin dengan usaha, dengan semangat dan package yang kami bawa, ya, saya akan diterima untuk menjadi presiden pula. Bagi saya, dana itu kita letakkan nombor dua. Yang paling mustahilnya semangat kita, cara kita untuk menangani permasalahan yang berlaku dan menyusun strategi untuk waktu yang akan datang. Dia bukan bila kita ada masalah, kita melarikan diri. Jadi ini yang kita cuba tekankan apabila saya diberikan kepercayaan untuk menjadi presiden kelab. Hidup Dato' Jamal!